Sejumlah bis Trans Saram terjaring razia minuman keras oleh Polsek Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Selama razia berlangsung, polisi menemukan minuman keras jenis Sopi dan langsung diamankan. Satu persatu bus Trans Saram diberhentikan petugas Polsek Salahutu saat melintasi jalan raya sektor Efrata Negeri Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Selasa pagi. Setelah tiba di Dermaga Hunimua, bis-bis ini langsung terjaring razia oleh petugas Polsek Salahutu. Petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang penumpang. Selama pemeriksaan, petugas berhasil menemukan minuman keras yang diselundupkan dari Kabupaten Seram bagian Barat untuk diperdagangkan di Kota Ambon. Namun pemilik bis maupun penumpang mengaku miras tersebut bukan miliknya. Polisi lantas mengamankan 20 liter minuman keras yang dikemas dalam karton ke Polsek Salahutu pukul 9 pagi. Adapun razia minuman keras ini bertujuan untuk menekan tingkat peredaran miras tradisional, sekaligus dapat menciptakan situasi yang aman dan kondusif secara umum di wilayah Polsek Salahutu. Razia ini dipimpin langsung Wakapolsek Salahutu Ibtu J. Kolelupun dan Kanit Sabara Polsek Salahutu Ibtu I. Kacili. Tim Moluka TV.